Macam-macam dump truck. Articulated dump truck. Articulated dump truck atau biasa disebut ADT adalah truk di mana kabin dan dump body belakangnya terpisah serta memiliki rangka dan suspensi masing-masing, sehingga memungkinkan truk ini bergerak secara bebas serta fleksibel ketika melewati lahan yang basah, tak rata, bergelombang, berlumpur, di medan kasar dan tak beraturan. Underground Mining Dump Truck. Underground Mining Dump Truck ini adalah truk yang khusus beroperasi di area pertambangan bawah tanah, mengangkut material hasil galian dari bawah tanah ke area luar dan sebaliknya. Truk jenis ini sebenarnya sama saja fungsinya dengan dump truck lainnya. Bentuknya yang agak pendek didesain menyesuaikan dengan keadaan terowongan yang sempit dan rendah, sehingga dump truck ini dapat bermanuver dengan efektif. Track atau crawler dump truck. Truk pengangkut jenis ini berfungsi sama seperti truk pada umumnya. Yang membedakan adalah pada bagian rodanya tidak memakai roda karet, namun memakai roda rantai seperti tank yang biasa digunakan untuk bermanuver di medan yang kompleks dan berat seperti tanah berlumpur, lahan pertanian, perairan dangkal, rawa, medan berbatu, jalan bergelombang, jalan menanjak, salju, dan lain-lain. Kelebihan truk ini adalah bagian kabin dan baknya dapat berputar 360 derajat sehingga tidak perlu memutar badan secara keseluruhan. Bottom dump truck. Jenis dump truck semi-trailer ini didesain dengan akses pengangkutan dari bagian bawah bak yang dapat dibuka dan ditutup. Pintu tersebut digerakkan dengan menggunakan tenaga hidrolik dan dapat dibuka di tengah-tengahnya. Umumnya, jenis truk ini dipakai untuk mengangkut material yang bersifat lepas, seperti tanah, batuan sedimen, pasir, kerikil, dan lain sebagainya. Uniknya, pembongkaran muatan pada truk jenis ini dilakukan saat posisi truk sedang bergerak, sehingga bisa langsung mengisi bagian yang ingin diisi. Wow.
Railway Dump Truck. Railway Dump Truck adalah truk yang bekerja di area rel kereta api dengan roda tambahan yang dapat diaktifkan agar bisa berjalan di atas rel. Truk ini berfungsi sama saja dengan truk pada umumnya, yaitu membawa material seperti kerikil, bantalan rel, pasir, tanah, dan lain-lain dari satu tempat ke tempat lain untuk mendukung proyek pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung. Transfer Dump Truck. Transfer Dump Truck merupakan truk yang mempunyai dua trailer terpisah. Truk ini beroperasi menarik trailer tambahan di belakangnya yang berisi material penuh dengan cara diluncurkan dengan mengandalkan roda kecil yang bergerak seperti rel. Biasanya bak tambahannya bermuatan material lepas seperti pasir, tanah, kerikil, dan lain-lain. Side Dump Truck. Side Dump Truck adalah salah satu jenis dump truck yang dapat mengosongkan muatannya ke arah samping kanan maupun kiri. Truk jenis ini merupakan pilihan yang tepat untuk pembongkaran muatan yang dilakukan pada tempat terbatas yang sempit dan panjang. Berfungsi mengangkut material keperluan konstruksi seperti tanah, kerikil, pasir, batu-batuan, dan lain-lain tanpa khawatir terjungkal ke samping. Haul Truck. Haul Truck merupakan rigid dump truck tambang raksasa yang biasanya dioperasikan di pertambangan terbuka. Beroperasi mengangkut material lepas hasil galian dari satu tempat ke tempat lainnya dalam jumlah yang sangat besar dalam sekali angkut. Truk ini hanya dapat bekerja dengan jarak pendek terbatas. Rear Dump Truck. Rear Dump Truck adalah standar dump truck yang bebannya dapat dikosongkan ke arah belakang langsung tanpa penanganan. Truk ini dilengkapi dengan bak terbuka yang dioperasikan dengan bantuan hidrolik sehingga bagian depan dari bak bisa diangkat ke atas, memungkinkan material yang diangkut bisa turun meluncur otomatis ke tempat yang diinginkan.